Yasin. Di Tanjung Pandan, teman-teman, alhamdulillah tadi kita terbang selama 35 menit. Ini yang ke 3 kali aku berada di sini. Saatnya dan waktunya liburan lagi. Nantilah, teman-teman. Sekarang kita sudah berada di dalam mobil. Sangat panas sekali, jadi kita harus buka baju. Iya benar, tadi pas baru karena Pak Tete ini gerancar banget. Demi nampak ketek ini gue sembunyiin. Dan teman-teman, tadi pas nyampe di sini, aduh, panas banget. Tidak seperti biasanya ini cuaca panas. Mudah-mudahan sampai ke depan-depannya cuaca cerah seperti ini selama kita jalan-jalan di Belitung ini. Teman-teman, sekarang kita mau menuju ke hotel dan makan siang, teman-teman. Lapar, ini harusnya kita tadi pesawat jam 10.25, delay ke 11.45. 11.45 katanya delay ke 12.35 ya. Ternyata tidak 12.35, dan kita tadi boarding jam 2, teman-teman. Dan kita sudah kelaparan, sekarang kita menuju ke tempat makan. Oh, ibu juga seksi ya, Bu ya. Karena panas, teman-teman. Panas. Terasa di Bali kita memang pulau sih cuaca memang seperti ini sih. Karena dikelilingi oleh pantai. Tapi dibandingin sama kemarin-kemarin kita ke Belitung, ini panas ya, lebih panas dari biasanya ya, Fandi. Si ibu itu di antara barang-barang sangat banyak sekali. Sekarang kita sudah sampai di tempat si Tandici. Di tempat kita akan makan. Ya, di sini, teman-teman. Di antara para komodo-komodo, teman-teman. Sekarang kita mau masuk. Kita sudah sampai karena tempatnya private, jadi di portal. Jadi enggak sembarang orang bisa masuk meskipun tahu tempatnya. Kita harus punya koneksi orang dalam biar bisa dibukain pagar. Pak Jeff, siapa? Namanya keren loh. Kevin, Pak Kevin. Oh, itu Kevin Pandri. Nah, ini kita sudah dibukain portalnya, teman-teman. Nah, ini portal pertama. Marilah kita bertetualang, pemirsa. Nah, ini portal keduanya yang kita sudah lewati. Sekarang kita sudah berada di area yang keduanya. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tempat kita akan makan, teman-teman. This is my favorite place, you know. It's a very comfortable, beautiful, cozy, nice scenery. Pemandangannya indah banget tuh. It's very, very private. Very, very private. That's why I choose here. Why you choose here? For dinner, maksudnya. Buat tempat makan, teman-teman. Makanya aku pergi di sini. Karena terbebas dari gangguan. Wow. Sudah memasuki area di situ kita makan. Teman-teman, ternyata makanan kita masih dibikin, teman-teman, dan masih menunggu lagi. Gak apa-apa, biar semakin lapar nanti semakin lahap kita makannya. I love this beach. Dan ini karena sekarang lagi musim angin barat, jadi rumput-rumput laut itu dibawa oleh ombak ke pantai, ke pinggir pantai. Semua piring sudah siap, teman-teman.
kita tinggal tunggu makanannya dan aku sendiri, tak ada orang di sini. Tuh. Ada orang, mereka sibuk tuh di ujung situ. Tovan Rije sama Mariati. Aduh. Nyantai dulu deh. Datang. Makasih apa ya? Nih, makanan kita akhirnya datang, teman-teman. Tuh. Lauknya belum datang, teman-teman, tapi saya sudah cuci tangan. Tak apa. Sudah lapar sekali, teman-teman. Oh, ini sup bakso ikan. Nah, ini sekarang sup bakso ikan. Gue sekalian ini ya, Mbak Mar nyicipin ya. Ini sup apa? Ini apa namanya, Mas? Bakso. Ada di gua, ada ini sup bakso ikan kayaknya. Ikan ketarap ya. Ini angsio tenggiri. Ayam daun pandan, angsio, tenggiri ya. Sate kerang. Oh, itu sate kerang. Ini tahu. Nah, ini sate kerang, teman-teman. Enak kali ini kerang apa sih? Kerangnya gede loh ini. Kita dong. Cobain ini. Tuh lihat deh ini kerangnya. Makan teman-teman, tuh enak banget. Kita lagi ditemenin sama Mas yang masak. Sambil ngobrol-ngobrol bahan masakannya apa. Tuh udah gelap. Dari terang benderang sampai laut menjadi gelap. Tuh kita masih di sini, teman-teman. Nyantai di sini. Oh, ini lagi ditunjukin sama masnya bahan. Itu apa itu? Oh, itu jamur kuping yang di batang-batang kayu kan? Iya itu kan? Bukan. Oh, bukan. Kok pikir? Jamur ikan. Ada juga bisa dimakan itu. Iya. Kalau ini beracun ini. Kirain ini jamur. Ini jamur itu juga. Juga jamur itu, tapi enggak tahu. Dia yang putih baru bisa dimakan. Tuh, ini jamur juga nih. Iya, yang putih. Nah, ada bisa dimakan. Putih begini-begini juga kan? Iya. Ceper-ceper gitu kayak bunga gitu kan? Abis lo Van Rijie makan terus kerjaannya. Siko itu satu. Oh, kirain Siko kemari itu bahasa Padang. Kalau di Jambi Seko. Seko satu ya. Seko satu. Di atas meja. Takut kena pasir kaos kaki gue. Bukan. Ini jamur apa ini? Itu jamur. Apa namanya? Kalau Chinese namanya jamur hyoko. Hyoko. Iya, warnanya hitam. Oh, ini ya. kalau enggak kering ini warnanya apa? Gini juga warnanya. Coklat-coklat gitu. Oh, kayak di kayu-kayu bekas. Nah, kayu. Ini ya. Pak, kalau Cina, Pak, dia lebih gemuk dari ini. Tebangan ya, kayu. Tebal gitu. Itu namanya hyoko. Bahasa ya jamur hyoko. Nggak mahal banget. Kalau yang satu yang satunya lagi. Ini enak. Ya? Tapi bukan ini yang Pelawan. Bukan. Ini apa namanya di sini? Apa yang namanya aja? Ya, malas sih masih enggak tahu lu. Lupa. Tapi yang Pelawan itu lebih gede dari. Enggak kayak ini, jamurnya gemuk.
Kalau pelawan kamu? Ini pelawan. Oh, ini yang pelawan. Ini yang mahal. Ini mahal ya? Nah, ini mahal. Ini kan kalau ini pelawan segede gini. Ini adanya di daerah sini doang ya. Di Bangka juga ada. Ini jamur pelawan. Bentuknya enggak jelas. Ada batang. Ada. Tapi dia nempel ke ya, dia inangnya yang mana? Pasir gitu kayak di pasir. Oh, di pasir gitu. Inang. Bukan di kayu. Misalkan di hutan kan begini nih, begini dia gerombolan. Baunya asam gitu ya? Iya, memang kayak gitu jamur bau asam. Kalau direndam. Jelas nggak sih ini bentuknya tuh? Yang nempel ke pasirnya yang bagian mana nih? Batangnya. Yang sebelah mana? Oh, begini dia. Oh, ini. Oh iya benar ada batangnya juga. Biasa ada yang gede. Yang ini ada yang segede gini biasanya. Oh ya. Yang lebih enak tuh enggak begini, yang kecil-kecil gini. Nah itu dimasak langsung tuh. Itu nyarinya di tengah hutan apa pinggir pantai? Di hutan. Lewat ini pakai yang kampung enak. Iya. Pakai yang kampung. Gemuk sudah nih. Semakin buncit teman-teman. Dan akhirnya jatuh saya. Dan akhirnya teman-teman kita sampai juga di hotel. Ini waktunya check in. Tuh di lobby hotel ada. Ini juga nih bisa buat besok pagi kita main banyak sepeda. Tuh. Tuh ada dolphin. Tuh ada dolphin. Oke, teman-teman sampai di sini dulu vlog kita hari ini. Sampai ketemu dengan kisah kita selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ini berhubung karena kamarnya jauh, jadi sekarang kita naik sepeda ya teman-teman. Ada. Ayo. Kamu naik mobil aja, Mbak Mar. Oke. Ya, dan sampailah sudah kita. Nah, ini kamar-kamarnya kita, teman-teman. Wow, ada Van Rigi juga di sini. Oh, dia sudah bersepeda dari tadi, teman-teman. Wow. Ini kita kamarnya yang mana ini? Oke, teman-teman, kita mau istirahat dulu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Astaga, Van Rigi malam-malam. Ya. Ini punya kamu semua ini area ini. Ini area Van Rigi sudah. Oh. Jadi orang lain enggak bisa. Oke, ini udah kamu blok ya semua ini. Buat kita sama keluarga. Family. Oh, buat sama family. Thank you ya Van Rigi. Jadi kalau yang mau booking-booking tempat di tempat aku aja. Thank you ya Van Rigi. Good night. Saya mau istirahat dulu. Sampai ketemu besok dan di vlog selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya ketawa untuk di vlog ini? Saya sudah 3 kali closing, teman-teman. Oke, good night. Dadah.